Love. Love. Gimana bang? Alicia. Halo bang Judika. Sebelum aku mau ngomong, aku mau nanya dulu, ini judulnya Nemen ya? Iya. Artinya apa sih lagu ini? Artinya? Kalau gak salah kebangetan. Apa? Kalau gak salah kebangetan. Kebangetan. Ceritanya tentang, maksudnya siapa cowoknya, ceweknya kebangetan? Ceritanya tentang si cewek diselingkuhin. Si cewek diselingkuhi, berarti yeah. Si cowok ini kebangetan ya? Iya. Yeah. Kebangetan emang lu. Lu! Oh, gua. Gua mah. Coba. Okay. Bunda-bunda itu apa bunda? Bunda? Kudune kowe ngerti. Harusnya kamu mengerti. Tresnaku nomor siji. Tresnaku nomor siji. Tresna itu apa? Tresna. Cinta, cinta. 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 Oh. Harusnya kamu tahu bahwa cintaku nomor satu. Oh, lanjut bun. Penae lehmu. Bacanya gimana sih? Penae lehmu. Enaknya kalau kamu, kamu enak banget sih kalau berjanji. Kamu tega banget nyakitin aku. Wah itu ku elo banget emang. Elo banget. Aku tuh sangat gak kurang-kurang. Pokoknya gematiku wis pol-polan, cintaku udah pol-polan lah gitu loh. Gematiku wis pol-polan. Iya. Gue lumayan tahu tuh semenjak gue dikelilingi sama... apa? Iya. Cowok-cowok. Itu ya. Jawir-jawir ya. Lumayan benang tahu itu. Gue. Ha, iya. Lumayan tahu lah. Coba Elo yang nerjemahin. Gue gak tahu. Iya. Enggak kalau gue, aku pengen tahu artinya karena aku pengen satuin sama ekspresinya tadi Alicia nyanyi itu kelihatan gitu. Kamu tuh ngasih tahu kalau lu tuh kebangetan gitu. Karena aku gak ngerti kan. Jadi pas ketemu terus ngeliat pasangannya itu selingkuh gitu. Selin gitu. Ya. Jadi alasan apa lagi gitu. Kamu tuh ninggalin aku gitu. Kamu milih dia. Kamu ninggalin aku gitu. Iya buat aku gini Alicia ya. Di sebenarnya kalau tadi ada satu hal yang membuat aku. Kalau tadi mulus banget aku pasti berdiri. Cuman di awal banget nanti kamu dengar lagi. Di awal tuh satu bait semuanya pici. Bukan hanya di awal, itu di nada rendah kebanyakan pitch. Nah itu, jadi tuningnya tuh kerasa banget di aku. Jadi, setengah turun gitu ya? Nanti tapi begitu bait dua, terus yang diambil tinggi buat aku sih luar biasa. Cuman ya itu tadi yang, aduh di awal nih kok kayak kurang panas suaranya terus di situ terus gitu. Itu aja sebenarnya. Makanya secara lagu menurut aku kamu udah mengekspresikan lagu ini secara benar, dapat banget itu ekspresi cowok yang kebangetan itu dapat. Terus... koreonya juga mantep banget, kamu memang jago ya kalau di stage act tuh aku pikir keren banget juga konsepnya. Cuman itu aja, karena ini kan dibuat udah aransemen ke tempat aransemen kamu ya, maksudnya di memang rock gitu terus di belakang ada dangdutnya. Buat itu dangdut sih, atau campur sari? Koplo lah, buat gue koplo itu. Bedanya apa? Kalau buat gue bukan ahli ya, gue penikmat dangdut, buat gue dangdut itu lebih banyak cengkok. Okay. Misalnya, contohnya? Misalnya kayak, cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Itu dangdut. Kalau koplo? Kalau koplo kayak rungkat ente-entean. Dia gak terlalu banyak. Lebih lurus. Hilangan kowe sing paling tak sayang. Bondoku melayang teko tenan. Tangis-tangisan. Gitu. Jadi... ada beberapa yang menurut gua tuh agak, satu lagi mungkin Melayu agak lebih susah. Kayak bisa tak ku simpan suratmu nan lalu. Oh, lebih cepat lagi. Aku sanjangan kata merayu. Jadi, kalau dangdut berarti lebih Melayu ya? Lebih cengkok. Cengkok lah, tapi cengkok Melayu sama dangdut tuh agak berbeda. Yeah. Kalau Melayu tuh agak mengayun, kayak tadi tuh. Kayak lagu Padang tuh ada kan. Adi akan duang si piran tulang. Ya gitu kalau dangdut tuh kan misalnya. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Gitu kan standar. Gue terpesona banget men. Jadi kan gak usah disuruh nyanyi sendiri. Ya gitu ya. Apa? Lagu pop atau rock, contohnya lagunya Om Elo gitu ya. Lu buat versi campur sari sama versi dangdut coba bang. Coba lagu bang. Apa? Lagu lu apa? Yang mana? Suka-suka lu aja yang lu tau lah. Dia lagu gue yang bisanya. Ya lagu juga. Boleh lagu gue juga boleh. Bisa lagu siapa aja bisa karena gue bilang semua lagu ini itu ini yang paling aneh ya. Lagu gue Dance Tonight itu dia bisa bikin. Serius? Bisa lo suka waktu itu depan gue bercandain gue.
Yang itu kan ada kalau panggil lagu lu yang dulu tuh kan kayak Bang Bang Roma panggil Ani, Ani. Ya, coba. Ya, ya. Sani. Coba Bang, lagu Sani. Sani, ya. Sani, Sani. Apa kabarmu, kabarku baik-baik, Sani, Sani. Nananamu, mandananmu, nanananananamu. Gitu kan? Rapnya kayak. Engkau tak sempat. Keren Bang Judi kata tepuk tangan dong. Abang kalau nuansa bening dicampur sariin gimana? Nuansa bening gak usah sok keren, itu aslinya dangdut. Eh jangan ubah-ubah nih. Jarah. Gak usah sok keren. Gina Nasution loh. Lu denger depannya aja. Oh tiada yang hebat. Itu lu doang. Agak ada yang nyanyi begitu lu doang. Dan mempesona. Bunda, iku happy banget. Bunda, kasih happy satu banget. Lagu Bunda untuk Judika, tantang Bun. Ayo dong, 200 ayo Bunda. Buaya darat, buset. Lebih ke Sunda ya. Ini Sunda, lebih kecil dan buaya darat, buaya darat, buaya darat. Itu lebih ke nyinden. Lu keren banget. Coba, coba. Koploin lagu Bunda. Koploin, coba. Truk, tuh gitu. Lagu Bunda dikoploin, coba omong nih, boleh. Ayo. Pokoknya musik main kita masuk. Lagu yang mana Bang? Buaya darat. Buaya darat, oke. Siap Bun. Semuanya ikut joget ya, ayo Bang. Lagi buaya darat. Aku tertipu lagi. Gila. Oke, Bang Judika udah dapat belum lagunya Om Elo? Kenapa? Lagu Bang lagu Om Elo ini kebanyakan nyanyi dangdut ngomongnya jadi gini. Lagu Elo? Lagu Elo dong. Musiknya bisa enggak? Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi. Gimana? Cocok kan? Cocok Abang. Coba. Cocok Abang. Coba latihan dikit. Selamat. Tinggal kasih. Sampai kita. Jumpa lagi. Gue gak bisa. Oke agak lama ya. Nanti kita ulang. Oke lah boleh. Buat butuh kursus kan. Dan juga kita. Bunda Mai keren banget ya. Ini ternyata sebenarnya adalah memang sebuah masukan dan juga pelajaran yang bagus buat kita semua Liz ya. Bahwa memang namanya penyanyi kalau ditantang mau genre apapun kalau bisa dimakan aja, dihajar aja ya enggak. Tapi singkat aja sekarang sebelum ke Elo, ke BCL, aku ke Elo dulu boleh ya BCL ya. Om Elo sebelum ke mentornya aku ke Elo dulu. Elo ikutan berdiri sama BCL, kenapa ikutan standing ovation? Karena menurutku Princessa ini adalah penyanyi yang sebenarnya serba bisa dan buatku ya. Jelas, maksudnya gini, lu ngomong pitch, lu ngomong, come on man. Gue kalau untuk showbiz ya, untuk performance ya, apalagi performance ya. Gue gak ngeliat itu sama sekali. Lu bercahaya banget saat ini di X Factor malam ini. Jadi buat gue, pitch atau gimana itu bisa dibenerin lah. Tapi maksud gue, lu yang penting lu bisa bercahaya itu yang paling penting dalam showbiz. Menurut gue ya. Oke, kalau misalkan anak-anak lu bilang tersayang, tercinta. Kalau yang ini terapa?
Apa? Teraniaya. Enggak, kalau yang ini kayaknya dia terpenasaran kayaknya dia. Gue kayak, gue gak tahu dia tuh suka tiba-tiba cantik, seksi, tiba-tiba suka kayak bingung, tiba-tiba suka. Kayak penasaran aja ngeliat Princess Alicia. Okay. Bener gak sih? Enggak. Right. Tapi kalau gue tetap pada pendapat gue minggu lalu, Alicia ini sebenarnya punya apa? Dia punya potensi untuk menjadi besar. Iya. Yeah. Dia punya ciri khas vokal yang bagus. Tapi ya gitu, di nada-nada rendah dia harus perbaiki banyak gitu. Karena kalau kamu latihan dengan stabil dan di nada-nada rendah itu udah stabil, kamu tuh bagus banget Alicia. Okay. Jadi kamu ingetin ya, nada-nada rendah kamu mesti dipelajarin supaya gak goyang-goyang. Oke. Okay. Karena kamu bisa, apa itu, whistle voice ya? Bisa. Bisa whistle voice, bisa kelompok, itu gak semua penyanyi bisa. Jadi kamu tuh punya potensi tapi banyak hal yang masih kamu mesti butuh jam terbang lagi. Ingetin kritikanku ya. Siap Bunda. Terima kasih Bunda, Elo, Judika, yang pasti. Sorry, oh, gue potong. Okay. Tadi gue lihat di kamera situ, gue lihat di layar itu. Gue baru, Bunda Maya kamu cantik banget hari ini Bunda Maya, luar biasa loh. Elo lagi gombal banget ya hari ini kayaknya. Elo nih beneran. Karena bajunya apa jadi gombal apa gimana nih? Gak tau, gue ngerasa bebas aja gue pakai baju. Tapi lu lihat ya sebenarnya kita nih tema dangdut nih berempat ya. Kalau yang sana tuh kayak agak-agak enggak. Kalau lihat di kamera. Dibilangin bulu dada ini gue. Kurang kelihatan, keluar dibuka lagi. Ya mohon maaf ya kamera, udah gak usah zoom, santai aja. Kayak udah cukup menurut gue nih masuk angin gue juga. Dirimu absen satu episode seminggu udah beda banget gak nih kerasa ini di panel juri? Iya, ada Bunda Maya sih kerasa banget lebih tough ya di sini tapi lebih jujur. Gue sih suka ya, I love. Yeah, bener. I love sih. Jadi gimana kita jadi gimana? Unge belum ngomong dari tadi di mentor ya? Iya juga. Boleh dikasih. It's okay guys, silakan mau ngomong apa lagi. Silakan mentor. Udah selesai ngomongnya? Gak apa-apa sih kalau aku cuma kayak terima kasih buat kritikannya, pujiannya. Yang pasti aku tahu Alice ini memang sebenarnya dia tuh menguasain hampir semua genre dia bisa. Dan dia tuh bisa apa aja, disuruh nari bisa, disuruh teriak bisa, disuruh stage act apa aja bisa gitu. Jadi emang anaknya tuh cepet banget belajar, pinter banget. Memang pengalaman tentunya akan lebih bikin kamu nge-shape lagi. Tapi menurut aku di X Factor ini adalah pengalaman juga buat kamu untuk belajar terus setiap minggunya. Jadi mudah-mudahan teman-teman vote buat Princessa Alicia ya. Supaya bisa maju terus dan semakin ngasih lihat taringnya tuh kayak gimana sih si Alice ini. I'm proud of you Alice, tadi keren banget. Keren. Kita biarkan taringnya Alicia semakin tajam di atas panggung X Factor Indonesia dengan vote sebanyak-banyak ya. Sekali lagi sempat tepuk tangan untuk Alicia. Hex Fellas, jangan lupa dukung Princessa Alicia dengan vote sekarang juga. Caranya buka aplikasi RCTI Plus, scroll dan pilih banner vote X Factor Indonesia, pilih Princessa Alicia dan vote sebanyak mungkin. Akan ada 3 kali kesempatan untuk vote gratis setiap harinya. Terima kasih. Hai X Fellas, penasaran dengan peserta X Factor lainnya? Yuk nonton di official YouTube channel X Factor Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya.